guys. Anak-anak sekolah diliburkan selama 2 minggu. Bukan untuk jalan-jalan, tapi belajar di rumah. Soalnya saat ini sedang terjadi wabah corona. Apa sih corona itu? Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Yang baru saja ditemukan adalah virus corona berjenis COVID-19. COVID-19 adalah penyakit infeksi yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Gejalanya antara lain demam, kelelahan, dan batuk kering. Ada juga yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala. Kalau kondisinya sudah parah, pasien akan mengalami kesulitan bernapas. COVID-19 menyebar jika orang yang terinfeksi batuk-batuk atau bersin. Bisa juga lewat sentuhan dengan orang yang terinfeksi atau menyentuh barang yang disentuh orang yang terinfeksi. Mencegahnya, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak 1 meter dari orang yang batuk atau bersin. Jangan pegang-pegang mata, hidung, mulut, soalnya tangan kita mungkin habis memegang benda yang ada virusnya. Jaga kesehatan diri sendiri. Kalau mau memasak, sayur harus dimakan supaya sehat. Tinggal di rumah aja, nggak usah pergi-pergi. Main keluar rumah juga jangan dulu ya guys. Ingatkan juga papa atau mama yang masih kerja supaya mandi kalau habis pergi. Sekarang aku mau bantuin mama bersihin rumah, tapi kita bikin cairan pembersihnya dulu ya. Bahan yang diperlukan hanya baik clean dan air. Kata tante dokter Nahla Sihab, untuk membuat 1 liter cairan desinfektan ini perlu 95 ml baik clean. Nah, mama aku sudah bantuin baik clean-nya nih. Sekarang kita campurkan dengan air sebanyak 905 ml air. Supaya bisa dipakai untuk membersihkan, kita masukkan ke dalam botol spray. Ini banyak banget. Mama, tolong masukin. Oke. Jangan lupa botolnya dikasih tanda supaya nggak salah semprot. Yang harus dibersihkan adalah benda-benda yang sering dipegang. Emak asik. Nggak pernah megang remote TV. Saklar lampu. Pintu. Untuk belajar aku juga perlu kali ya.
Saya sudah bersihin rumah. Kamu juga bantuin mama bersihin rumah ya. Kasihan mama, sudah stres bantuin kita bikin tugas online. Sudah dulu ya, teman-teman, jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Semoga wabah ini cepat berakhir, jadi kita bisa pergi sekolah dan pergi jalan-jalan lagi. See you!